Selasa. Dari TV Polri mungkin masuk. Oh, Mas. Ya, berapa orang? Dua. Ya, dua. Bang, depan Bang, dua, Bang. Ada dekat di sini. Oh, dari sini. Hmm. Ntar dulu, sabar. Sudah diizinkan tapi ada di kali. Sebelah sananya kali ya. Iya, Bapak izin ya. Agak belakang. Sudah clear belum? Untuk spek jalan. Kabari kalau sudah clear ya. Masih nunggu kita di belakang, Pak. Kami ini, Pak. Ada tangan. Ada. Ada antar ya.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua di Polri TV. Saat ini gambar yang Anda saksikan adalah lokasi penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Kita lihat persiapan dari berbagai pihak di depan lokasi penembakan Brigadir Joshua di Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya sudah dilakukan rekonstruksi di lokasi rumah pribadi dari Verdi Sambo. Ada 35 adegan yang diperagakan oleh 5 tersangka. Dan saat ini kita akan melihat persiapan dari reka adegan di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Total ada 78 adegan yang akan diperagakan oleh 5 tersangka hari ini. 5 tersangka hadir dalam proses rekonstruksi, di antaranya ada Verdi Sambo, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati, ada Bribka Riki dan juga Barada Eliezer yang saat ini berstatus sebagai justice kolaborator. Tim Inavis juga melakukan persiapan rekonstruksi yang digelar di lokasi penembakan atau lokasi terakhir perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Rekonstruksi hari ini digelar secara transparan oleh Polri. Pada rekonstruksi TKP di Duren 3, penyidik melibatkan lembaga Kompolnas, Komnas HAM, dan juga LPSK. Dan para penegak hukum, termasuk kejaksaan, ada 10 jaksa penuntut umum, pengacara para pihak, dan juga akan banyak pandangan pasca rekonstruksi dari para pihak. Dan berlaku asas diferensiasi fungsional setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Tentunya sesuai dengan komitmen, Polri akan melakukan proses ini secara terang benderang dan transparansi, objektif dan juga akuntabel. Ada beberapa adegan yang menjadi penting untuk informasi dari Polri kepada masyarakat umum, bahwa tadi kita lihat ada proses adegan di mana Verdi Sambo berbincang di lantai 3 rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan, berbincang dengan istrinya Putri Chandrawati. Kemudian ada adegan berpelukan dari Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati, dan juga melakukan perbincangan serius di lantai 3 rumah pribadinya. Kemudian ada juga pertemuan antara Verdi Sambo dengan Barada Eliezer juga diperagakan. Namun pada saat pertemuan tersebut atau reka adegan tersebut, peran dari Barada Eliezer digantikan oleh yang lainnya. Ya, masih dilakukan persiapan di depan rumah dinas dari Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Jarak antara rumah pribadi Verdi Sambo dengan
rumah dinasnya, yaitu di Duren Tiga, Jakarta Selatan, ini berjarak sekitar 600 meter, artinya dekat sekali dari lokasi rekonstruksi sebelumnya tadi. Dan kita melihat ini mulai persiapan dilakukan rekonstruksi, ada tim Inavis. Selain itu pemirsa, rekonstruksi juga disaksikan oleh 10 jaksa penuntut umum dan juga ada pengacara. Selain itu juga Polri juga mengundang Komnas HAM dan juga Kompolnas sebagai pihak eksternal untuk mengawasi jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sebelumnya kita lihat ada 4 tersangka berstatus tahanan yang menggunakan baju tahanan, termasuk tersangka utama Verdi Sambo, kecuali dari istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Kita lihat tadi memperagakan adegan per adegan dengan menggunakan baju serba putih. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo juga mengatakan rekonstruksi ini terkait kematian Brigadir Joshua digelar secara transparan. Polri pun menyiapkan ada 2 layar di depan TKP untuk awak media ataupun masyarakat melihat secara langsung bagaimana proses rekonstruksi ini berjalan. Rekonstruksi di tempat kejadian perkara di Duren Tiga akan mempertemukan juga sama seperti sebelumnya seluruh tersangka, 5 tersangka termasuk Barada Eliezer dengan Verdi Sambo. Masih dilakukan persiapan rekonstruksi selanjutnya di rumah dinas Verdi Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Dalam adegan terakhir di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan, kita lihat tadi ada sebuah adegan di mana penyidik tim khusus tim Sus Polri meminta dari Barada Eliezer memperagakan bagaimana peristiwa saat ia mengambil sepucuk senjata api berupa pistol dari laci mobil yang terparkir di garasi rumah pribadi Verdi Sambo. Ibu PC turun dari mobil lewat pintu tengah kanan. Tolong diambil. Baik, pemirsa, ini gambar yang Anda lihat ini merupakan rekonstruksi
di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ini tepat di depan rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan. Kita lihat ini ada Bribka Riki keluar dari mobil bersama dengan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Ya, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, memasuki rumah dinas Verdi Sambo. Selain Putri Chandrawati, sebelumnya juga ada Bribka Riki dan juga Kuat Ma'ruf yang memasuki rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Tersangka Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf sedang memperagakan rekonstruksi tepat di dekat garasi dari rumah dinas Verdi Sambo. Masih mengenakan baju yang sama Putri Chandrawati, dengan mengenakan baju putih seperti di lokasi rekonstruksi sebelumnya. Dan kita lihat juga ini rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo juga disaksikan oleh pihak yang sama. Ada tadi kita lihat ada Kompolnas, Komnas HAM menyaksikan langsung bagaimana rekonstruksi ini berjalan. Di lokasi ini kita lihat ada Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki. Dan juga ada Barada Eliezer, kita lihat juga memasuki rumah dinas Verdi Sambo. Ya, bersama-sama keempat tersangka memasuki rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ya, di rumah dinas atau di lokasi rekonstruksi kedua ini juga akan diperagakan oleh Verdi Sambo. Dan kita masih menantikan kedatangan dari Verdi Sambo, di mana ini merupakan lokasi penembakan dari Brigadir Joshua. Rekonstruksi ini disaksikan secara langsung oleh pihak eksternal Polri, juga ada Kompolnas, Komnas HAM, dan juga ada dari pengacara dari kedua belah pihak.
Pada rekonstruksi di TKP Duren 3 ini penyidik melibatkan ada juga LPSK yang mendampingi dari Barada Eliezer dan juga penegak hukum termasuk juga kejaksaan, ada 10 jaksa penuntut umum dan juga pengacara. Banyak pandangan pasca rekonstruksi dari para pihak ini bahwa memang berlaku asas diferensiasi fungsional yang setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain dan tentunya sesuai dengan komitmen Polri akan melakukan proses ini secara terang benderang, transparan, objektif dan juga akuntabel. Total ada 78 adegan yang akan diperagakan di 3 tempat kejadian. Sebelumnya ada di rumah pribadi dari Verdi Sambo. Ini memperagakan reka adegan saat kelima tersangka ini berada di Magelang. Kemudian baik, kita lihat ini Bribka Riki keluar dari rumah dinas Verdi Sambo, kemudian memasuki mobil. Dan ini merupakan bagian rekonstruksi yang dijalankan di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Tadi sempat ada Barada Eliezer, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf yang memasuki rumah Verdi Sambo. Kemudian ini merupakan reka adegan dari Barada Eliezer keluar kembali dari rumah dan memasuki mobil. Dan juga rekonstruksi ini disaksikan langsung, tadi kita lihat ada Komnas HAM, ada Kompolnas yang menyaksikan Putri Chandrawati, Barada Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf ini memperagakan adegan per adegan tepat di dekat garasi mobil dari rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Tadi kita lihat ada 4 tersangka memperagakan di garasi mobil di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan dan kita menantikan ada adanya Verdi Sambo di lokasi rumah dinasnya di Duren 3 Jakarta Selatan. Ada 5 tersangka yang hadir dalam proses rekonstruksi ini. Di antaranya ada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ada Kuat Ma'ruf, ada Barada Eliezer dan juga Bribka Riki yang hadir. Ini merupakan pertama kalinya Verdi Sambo bertemu dengan Barada Eliezer yang kini berstatus sebagai justice collaborator. Dan kita lihat tadi ada adegan di mana pertemuan
antara Barada Eliezer dengan Verdi Sambo di rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Sebelumnya juga di Saguling, ini lokasi perencanaan dari pembunuhan Brigadir Joshua. Kita lihat ada adegan perbincangan Verdi Sambo dengan istrinya Putri Chandrawati dan juga ada perbincangan secara intens dari dua tersangka, Verdi Sambo dengan Barada Eliezer. Dalam rekonstruksi ini kita akan melihat bagaimana peran masing-masing tersangka, termasuk dari tersangka utamanya yaitu Verdi Sambo. Duren di rumah dinasnya di Duren 3 Jakarta Selatan ini merupakan lokasi penembakan Brigadir Joshua. Sudah ada 51 adegan yang diperagakan oleh 5 tersangka di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat ini kita menantikan ada total 78 adegan yang akan diperagakan oleh 5 tersangka. Adegan yang sudah diperagakan di rumah Saguling tadi merupakan perencanaan dari pembunuhan Brigadir Joshua. Adapun reka ulang di rumah Magelang yang tadi kita lihat digantikan di rumah Saguling, di sebuah aula di rumah Saguling di mana reka ulang diperagakan. Ada sebanyak 16 adegan di lokasi itu meliputi peristiwa pada tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan ini yang Anda saksikan merupakan tempat kejadian perkara eksekusi Brigadir Joshua. Setelah sebelumnya direncanakan di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 Jakarta Selatan. Letak kedua rumah ini dekat dengan jarak hanya sekitar kurang dari 1 km. Pada rekonstruksi TKP di Duren 3, penyidik melibatkan lembaga ada Kompolnas, Komnas HAM, dan juga LPSK dan para penegak hukum, termasuk juga kejaksaan, ada 10 jaksa penuntut umum yang hadir. Kemudian ada pengacara, maka akan juga banyak pandangan pasca rekonstruksi dari para pihak. Ada juga perlu disampaikan, ini berlaku asas diferensiasi fungsional yang setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang terpisah antara satu dengan yang lainnya, tentunya sesuai dengan komitmen Polri yang akan melakukan proses rekonstruksi ini secara terang benderang, transparansi, objektif, dan juga akuntabel. Di Duren 3, Jakarta Selatan ini merupakan lokasi rekonstruksi terakhir, di mana ini merupakan lokasi eksekusi atau lokasi penembakan Brigadir Joshua.
Sebelumnya kita lihat ada 51 adegan yang sudah diperagakan, termasuk rekonstruksi di Magelang yang diperagakan di Rumah Saguling, Jakarta Selatan. Total ada 78 adegan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini. Ada 35 adegan sebelumnya, ini meliputi peristiwa sebelum terjadinya eksekusi ataupun perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Lokasi sebelumnya yaitu di Saguling, Jakarta Selatan ini meliputi peristiwa pada tanggal 4, 7 dan juga 8 Juli 2022 termasuk di rumah dinas dari Verdi Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Verdi Sambo yang sebelumnya melakukan reka adegan di Rumah Saguling, Jakarta Selatan juga akan segera melakukan rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Kita lihat tadi ada 4 tersangka menggunakan seragam tahanan, termasuk Verdi Sambo ini mengenakan seragam tahanan oranye bernomor 052. Ya, masih melakukan rekonstruksi di mobil Verdi Sambo tepat di depan rumah dinasnya di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Ada Putri Chandrawati, ada juga Barada Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf yang tadi keluar dari mobil tepat di depan rumah dinasnya di Duren Tiga, Jakarta Selatan, kemudian sudah masuk ke dalam rumah di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Ya, sebelumnya sudah diperagakan ada reka adegan di mana Verdi Sambo merencanakan eksekusi Brigadir Joshua di rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Ada perbincangan antara Verdi Sambo dengan Barada Eliezer dan juga ada pertemuan antara Verdi Sambo dengan istrinya Putri Chandrawati.
Empat tersangka menggunakan baju oranye, tahanan Verdi Sambo, Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan juga ada Kuat Ma'ruf, kecuali Putri Chandrawati yang mengenakan baju serba putih. Bribka Riki Rizal, dan ini ada Verdi Sambo, tersangka utama dari pembunuhan Brigadir Joshua, terlihat keluar dari mobil mengenakan baju tahanan dengan tangan terikat. Yang akan memperagakan reka adegan di rumah dinasnya di Duren 3 Jakarta Selatan. Nampak Verdi Sambo seorang diri ini keluar dari mobil. Di mana sebelumnya istri Verdi Sambo Putri Chandrawati didampingi ada Bribka Riki, kemudian ada Barada Eliezer, kemudian ada Kuat Ma'ruf, ini sebelumnya terlebih dahulu ini datang di rumah dinas di Duren 3, kemudian disusul ini ada tersangka Verdi Sambo kemudian keluar dari mobil. Ya, nampak tadi diperagakan Verdi Sambo ini mengambil barang yang nampak jatuh kemudian diambil kembali ketika memang keluar dari mobil, dan Verdi Sambo kemudian berjalan memasuki rumah dinasnya di Duren 3 Jakarta Selatan. Nampak tersangka Verdi Sambo memasuki rumah dinas di Duren 3 Jakarta Selatan. Tepat di garasi mobil, Verdi Sambo masuk dan akan memperagakan adegan selanjutnya. Ini merupakan gambar dari dalam rumah. Merupakan lokasi dalam dari rumah dinas Verdi Sambo. Ya, Verdi Sambo akan memasuki rumahnya.
Kita lihat sebelumnya juga ada Putri Chandrawati, kemudian ada Barada Eliezer, kemudian Bribka Riki Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah masuk ke dalam rumah Dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Ya, kita melihat tadi adegan di mana Verdi Sambo ini keluar dari mobilnya, kemudian diperagakan juga ada barang yang terjatuh. Ini diduga ya, Verdi Sambo saat ini sudah berada di dalam ruang tengah dari rumah Dinas Verdi Sambo. Ya, nampaknya belum didampingi yang lainnya, di mana tadi kita lihat juga tersangka lainnya, ada 4 tersangka lain sudah masuk ke dalam rumah Dinas Verdi Sambo. Ada dari pihak Komnas HAM yang menyaksikan secara langsung proses rekonstruksi eksekusi Brigadir Joshua di Duren 3 Jakarta Selatan. Pada rekonstruksi TKP Duren 3 ini, penyidik juga melibatkan selain Komnas HAM ada Kompolnas, LPSK, kemudian para penegak hukum, ya termasuk kejaksaan. Dan juga ada 10 jaksa penuntut umum, kemudian juga ada pengacara para pihak. Dan juga perlu disampaikan bahwa berlaku asas diferensiasi fungsional, di mana setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain, dan juga sesuai dengan komitmen Polri akan melakukan proses rekonstruksi ini secara terang benderang, transparan, objektif, dan juga akuntabel. Selain itu juga awak media, semua awak media termasuk masyarakat ini menyaksikan secara langsung di mana proses rekonstruksi ini berjalan sesuai dengan komitmen Kapolri yang akan melakukan rekonstruksi ini secara terang benderang, transparan, dan juga objektif. Jika kita gabungkan reka adegan atau di dalam proses rekonstruksi di Saguling, dan ini yang terakhir ada proses rekonstruksi eksekusi Brigadir Joshua di rumah Dinas Duren 3 Jakarta Selatan, ini total ada 78 adegan yang diperagakan oleh 5 tersangka. Di mana rumah Dinas Verdi Sambo ini merupakan proses atau lokasi eksekusi Brigadir Joshua atau lokasi penembakan yang dilakukan tersangka. Dilakukan rekonstruksi di ruang tengah rumah Verdi Sambo, kita lihat ini ada tersangka Baradae terlihat
berada di tangga rumah Verdi Sambo. Terlihat juga Verdi Sambo, tersangka utama pembunuhan Brigadir Joshua, ini sama-sama berada di ruang tengah bersama Barada Eliezer. Ya, kita lihat Barada Eliezer di ruang tengah rumah Verdi Sambo. Ini memperagakan adegan, ini kita lihat seperti memegang senjata. Dan juga ada Verdi Sambo. Melakukan reka adegan bersamaan dengan Barada Eliezer. Rekonstruksi ini merupakan peristiwa atau eksekusi Brigadir Joshua pada tanggal 8 Juli 2022. Di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo ini, kita lihat hanya ada Verdi Sambo dan juga Barada Eliezer yang memperagakan adegan per adegan rekonstruksi eksekusi Brigadir Joshua. Masih memperagakan di mana Barada Eliezer nampak memegang senjata yang di sampingnya berada Verdi Sambo. Dan melakukan komunikasi antara keduanya. Verdi Sambo nampak berbincang dengan Barada Eliezer di ruang tengah. Ya, kita belum melihat adanya istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dengan tersangka lainnya, di mana sebelumnya kita lihat ini Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga ada Bribka Riki, ini sebelumnya sudah masuk ke dalam rumah Verdi Sambo. Namun kita tidak melihat atau belum nampak dari ketiga tersangka lainnya, di mana di ruang tengah ini hanya ada
Verdi Sambo dengan Barada Eliezer. Rekonstruksi ini akan berjalan ada 78 adegan, di mana sebelumnya sudah 51 adegan yang diperagakan di Rumah Saguling, Jakarta Selatan. Di rumah dinas Verdi Sambo ini merupakan lokasi eksekusi Brigadir Joshua yang dilakukan para tersangka. Pada rekonstruksi ini, kita lihat tadi juga ada Kompolnas dan juga Komnas HAM, termasuk Barada Eliezer juga didampingi LPSK yang kini berstatus sebagai justice kolaborator, dan juga ada penegak hukum, ada kejaksaan, ada 10 jaksa penuntut umum, kemudian juga ada dari berbagai pihak termasuk awak media, semuanya melihat langsung bagaimana proses rekonstruksi ini berjalan. Sesuai dengan rekomendasi Polri, berlaku asas diferensiasi fungsional, di mana setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana ini memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain, tentunya sesuai dengan juga komitmen Polri yang akan melakukan proses rekonstruksi ini secara terang benderang, transparan, objektif, akuntabel. Masih memperagakan di ruang tengah di rumah dinas Verdi Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Ini kita lihat ada tim, kemudian di luar dari rumah Verdi Sambo. Dari proses rekonstruksi yang sudah berjalan, ini kita lihat ada 5 tersangka yang melakukan reka adegan, di mana di rumah dinas Verdi Sambo ini kelima tersangka juga akan melakukan beberapa adegan lagi, di mana totalnya ada 78 adegan yang akan diperagakan di rumah dinas Verdi Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Lokasi rekonstruksi di Duren Tiga ini merupakan lokasi eksekusi Brigadir Joshua yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2022. Sebelumnya ada 35 adegan yang sudah diperagakan di Rumah Saguling, termasuk perencanaan
dari pembunuhan Brigadir Joshua. Ini merupakan lokasi garasi rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Nampak ada Verdi Sambo. Yang memperagakan reka adegan di rumah dinasnya. Baik, ini ada tersangka Kuat Ma'ruf. Tepat di halaman rumah dinas Verdi Sambo. Bersama dengan Bribka Riki. Ya, tepat di halaman rumah dinas Verdi Sambo, ini nampak reka adegan yang dilakukan Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki, di mana Bribka Riki ini tepat di depan Kuat Ma'ruf melakukan reka adegan, ya, dengan menggunakan baju tahanan. Kemudian Bribka Riki ini berjalan masih di halaman rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Baik. Baik. Gambar yang Anda saksikan ini atau pria menggunakan kaos putih ini merupakan peran pengganti dari korban Brigadir Joshua, di mana di halaman rumah dinas Verdi Sambo ini ada pertemuan antara korban Brigadir Joshua dengan tersangka Bribka Riki tepat di halaman rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian sempat terjadi komunikasi antara keduanya, kemudian korban Brigadir Joshua mengikuti dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Tersangka lainnya di lokasi rekonstruksi ini hanya ada Bribka Riki dan juga korban Brigadir Joshua. Di mana tadi kita lihat ada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ini nampaknya sudah berada di dalam rumah Ki yang juga disaksikan oleh asisten pribadi atau sopir dari Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf.
Rekonstruksi ini sudah digelar sejak pukul 10 pagi tadi, di mana sebelumnya rekonstruksi sudah digelar di Saguling, Jakarta Selatan, dan ini merupakan rekonstruksi di lokasi terakhir tempat eksekusi Brigadir Joshua. Ada 5 tersangka yang hadir dalam rekonstruksi ini, dan 4 tersangka kita lihat menggunakan baju tahanan termasuk Verdi Sambo. Di antaranya ada juga Barada Eliezer, kemudian Bribka Riki, dan juga ada Kuat Ma'ruf menggunakan baju tahanan. Kecuali dari Putri Chandrawati yang mengenakan baju putih. Di dalam rekonstruksi di rumah dinas dari Verdi Sambo ini ada beberapa adegan yang sudah diperagakan, termasuk saat Verdi Sambo tiba di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Ini tadi nampak bahwa Verdi Sambo menjatuhkan sesuatu pada saat keluar dari mobil dan kemudian mengambil barangnya kembali. Dan kemudian bergegas masuk ke dalam rumah dinasnya di Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian sebelumnya juga sudah tiba istri Verdi Sambo, ada Putri Chandrawati, kemudian ada Kuat Ma'ruf, Barada Eliezer yang sebelumnya sudah datang sebelum Verdi Sambo datang, kemudian masuk ke dalam rumah. Dan sempat juga ada pertemuan antara Verdi Sambo dan juga Barada Eliezer di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo ini. Kemudian dilanjutkan reka adegan selanjutnya, ada pertemuan korban Brigadir Joshua dengan Bribka Riki. Pertemuan antara korban Brigadir Joshua dengan Bribka Riki di halaman rumah dinas Verdi Sambo ini juga disaksikan langsung oleh asisten pribadi atau sopir Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf.
rumah dinas ini merupakan tempat kejadian perkara eksekusi Brigadir Joshua. Kita masih melihat Verdi Sambo di ruang tengah rumah dinasnya. Baik, kita lihat ini ada di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo. Kita lihat reka adegan Verdi Sambo dengan korban Brigadir Joshua yang diperagakan oleh pemeran pengganti yang menggunakan kaos putih. Terlihat pemeran pengganti Brigadir Joshua ini seperti menunduk atau seperti memohon kepada Verdi Sambo. Kita lihat di lokasi ini hanya ada baik. Yang Anda lihat ini merupakan Barada Eliezer dengan korban Brigadir Joshua. Ini bertemu di ruang tengah rumah Verdi Sambo. Nampak korban Brigadir Joshua ini seperti menunduk atau memohon kepada Barada Eliezer. Namun kita tidak melihat di sini adanya Verdi Sambo. Terlihat Barada Eliezer seperti mengeluarkan senjata dari dalam saku celananya, kemudian seperti mengarahkan senjata itu kepada korban Brigadir Joshua. Kemudian korban Brigadir Joshua nampak seperti menunduk atau memohon kepada Barada Eliezer. Tepat terjadi di ruang tengah dari rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hanya ada Barada Eliezer di sini dengan korban. Kita tidak melihat dari empat tersangka lainnya di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo ini. Rumah dinas Verdi Sambo ini merupakan lokasi eksekusi Brigadir Joshua.
Tuan Brigadir Joshua di lokasi terakhir di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Tetap bersama kami dan perkembangan mengenai proses rekonstruksi akan kembali dilanjutkan oleh rekan saya, ada Lydia Rotinsulu, sesaat lagi.